Halo Sobat Wisata, Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di tanah air semakin bertumbuh dan berkembang yang didukung oleh pemerintah dengan berbagai pembangunan infrastruktur transportasi darat, air, dan udara. Saat ini, akses ke berbagai tempat di Danau Toba jadi semakin lebih mudah, lebih cepat, dan lebih lancar dengan kehadiran pelabuhan penyeberangan feri yang semakin modern setelah direvitalisasi. Pelabuhan apa saja sih itu? Pelabuhan Aji Bata. Pelabuhan ini berada di Aji Bata, Kabupaten Toba, dengan rute menuju Pelabuhan Ambarita. Pelabuhan Ambarita. Pelabuhan ini berada di Ambarita, Kabupaten Samosir, dengan rute menuju Pelabuhan Aji Bata. Pelabuhan Balige. Pelabuhan ini berada di Balige, Kabupaten Toba, dengan rute menuju Pelabuhan Onan Runggu. Pelabuhan Muara. Pelabuhan ini berada di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan rute menuju Pelabuhan Onan Runggu. Pelabuhan Simanindo. Pelabuhan ini berada di Simanindo, Kabupaten Samosir, dengan rute menuju Pelabuhan Tiga Ras. Pelabuhan Tiga Ras. Pelabuhan ini berada di Kecamatan Dolok Perdamaian, Kabupaten Simalungun, dengan rute menuju Pelabuhan Simanindo. Fasilitas seperti ruang tunggu keberangkatan dibuat senyaman mungkin untuk wisatawan yang akan berlibur ke Pulau Samosir dari berbagai pelabuhan tersebut. Nah, tunggu apa lagi nih sobat? Ayo ke Danau Toba!